Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Pagi ini guys, hari Minggu, ada tugas lagi dari kantor, yaitu mengantar bantuan posko banjir tim dari Balit. Nih, tim Balitra. Jawat Rahman, tim Balitra. Mengantar bantuan posko banjir. Nah, nih. Kalau bisa, oke. Ini kita kasih tahu kan? Oke, kita mau berangkat mengantar bahan logistik posko. Ya, nah, dia merokok di mobil itu malah. Ada ke mana? Udah enggak? Ini pengantaran. Pengantaran apa nih, Man? Bahan apa, ya? Logistik Balitra ke hulu sungai Selat, ke hulu sungai. Bantuan banjir. Ada 7 KUPT yang ada di bawah Kementerian Pertanian di Kalimantan Selatan bergabung dalam tim bantuan banjir ke hulu sungai. Rutenya mungkin Barabaiman lah. Nah, Barabai yang terdampak paling parah, mungkin paling parah saat ini. Masih banjir guys, ini di daerah Banjarmasin, kota Banjarmasin masih banjir. Oh, ya. Itu lo dalam mana lo? Nah, ini dua nah. Banjir Kayu Tangi, banjir di mana-mana, banjir Kalsel berduka dalam mana lah. Itu Batak nah. Oh my god. Tarik. Ah, itu. Kayak apa itu gini? Mampir jalur situ, Bang ya. Randah pulangnya lo. Nah, kenapa di belakangnya tuh kadar ini kira-kira? Nah, banjir sepanjang jalan. Banjir. Ini mana Den Handil Bakti lah, Den? Handil Bakti. Parah benar loh, banjir. Masya Allah, kayak ini pekunjungnya lagi kita nah. Ini sungai ini, jalan. Citra kita nih. Oh my god. Terparah sepanjang sejarah banjir di Kalimantan Selatan. Jadi menuju ke Barabai sepanjang jalan banjir. Mobil ini berarti parkir di jalan nih? Iya. Di rumah nggak ada kawal lagi, rumah. Mobil yang dalam, rumah ada. Rumah calap sudah ada sampai ke dalam. Nah, rumah warga ini bilang gak ada kawal lagi, itu udah
mengungsi di mana kampungnya nih kira-kira? Mengungsi. Iya, no, deh. Kuting mendarat deh. Wah, tuh ten. Wah, ini. Gak pakai lo nih. Banjirin nih, 2 kilo lebih nih. Mana sana tuh kira-kira? Mengungsi guys, tuh lihat. Mengungsi banjir. Berapa meter nih, Ren? 40 cm adalah, Ren. Iya lo. Kita 40 cm, 50 cm. Kenapa, Ren? Parah kan kemarin. Motor macet, calap guys. Ini jalan Adi Bakti. Mas, kita tolong mas. Oke. Terus ini pelebaran lah yang ada, pelebaran jalan. Tapi pas kena banjir, oh. Nah sini bisa sampai setengah meter nih, kira sampai pengen. Jadi lautan nih, jalan jadi lautan. Oh. Bisa berkunjung, berkunjung, bisa berenang. Banjir Andil Bakti, hampir berapa kilo nih? Panjang, nah ini jalan ke arah Marabahan. Ya, Den. Banjir, anggaran nih. Banjir, guys, dalam banget ini, guys. Selutut kaki anak kecil tuh lihat. Selutut kaki anak kecil. Ah, banjir nih, guys. Halo. Banjir, banjir. Sampai selutut. Banjir, banjir. Oh, hai. Dalam banner nih, dari bawah yang kita tadi lah. Jalan apa nih? Jalan Marabahan, arah ke Jalan Belandean, arah ke Marabahan. Puntik lah, Ren. Iya. Banjir, parah banget jalannya, guys. Jalan menuju ke Marabahan. Belandean. Ya, Belandean. Kuntik dalam. Kuntik dalam. Selamat datang di kawasan transmigrasi KTM Cahaya Baru Hari Pangan Sedunia. Eh? Batas mana nih? Dikarenakan jalan yang biasa dilewati dari Banjarbaru ke Barabai yaitu melewat Mataraman. Itu jembatannya putus, maka dialihkan lewat jalur Marabahan ya. Nah situ agak jauh, tembus ke rantau dan nanti akhirnya sampai ke Barabai. Nah ini beberapa mobil bantuan logistik banjir yang mau dikirim ke Barabai, Hulu Sungai Tengah. Udah-udah pandangan. Iya, kena barang aja kena. Meletakkan kena lah. Iya. Kalau di jalan lagi nah. Akhirnya sampai juga
di Terminal Pantai Hambawang di Barabai. Biasanya ditempuh dari Banjarbaru ke Barabai itu 3,5 jam. Ini karena banjir sepanjang jalan ditempuh dalam waktu 8 jam guys, mutar ya jalannya dari Marabahan, lewat Marabahan. Ada 7 UKUPT di bawah Kementerian Pertanian yang ada di Kalsel ikut andil dalam pengiriman logistik bantuan banjir di Barabai. Terminal Pantai Hambawang. Hah? Apanya? Nah, ini nah. Tim relawan dari Balitra. Nah, poyohannya sudah nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah mobil yang untuk mengangkut bahan logistik bantuan banjir ya guys. Tim relawan sudah sampai di pantai terminal Pantai Hambawang dan akan diserahkan secara langsung bantuan logistik. Bantuan untuk korban banjir di Hulu Sungai Tengah. Kami sebagai relawan insya Allah akan menyampaikan ini untuk orang yang berhak. Jadi cukup itu aja. Terima kasih. Inilah logistik yang akan diserahkan langsung ke tim relawan yang ada di Kota Barabai di Sungai Tengah. Gantian, jangan semua diturunkan. Habiskan situ. Titipkan dulu baru sini.
Ya, kecamatan di Barabai, Pak. Barabai. Di wilayah Barabai ini, mudah-mudahan bantuan yang diwicarakan ini akan bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Murabai ini. Sekian, terima kasih. Oke, Pak RT Muntai mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menyumbangkan sembako kepada korban banjir di Barabai Hulu Sungai Tengah. Barat kah? Barat kah? Ya, angkat ke situ. Satu langsung. Langsung situ. Sana aja mobilnya. Habis. Truk dari mobil Balitra kepada korban banjir melalui tim relawan. Oke. Inilah salah satu lokasi yang terdampak banjir yang ada di Barabai, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Oke guys, terima kasih yang sudah mau menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, di share, dan ditekan loncengnya. Oke, dah.